informasi terpercaya. Ke Jawa, satu ke tempat lain. Yang pertama, silakan untuk menggunakan transportasi publik. Jadi menggunakan transportasi publik bisa seperti pesawat udara, kereta api, bus ya, dan sebagainya. Dan upayakan untuk tidak menggunakan kendaraan roda dua yang jaraknya jauh. Ya, artinya jauh itu melintasi provinsi, melintasi provinsi. Ya, seandainya dengan memang terpaksa menggunakan, ya harus sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada tambahan sepeda motor ya, belakangnya ditambah dengan kayu sehingga bisa membuat barang-barang bisa diangkut. Itu semua menyalahi ya, menyalahi dengan pistek yang sudah dipunyai oleh suatu kendaraan bermotor. Dan itu juga mengganggu saat nanti berkendara jalan raya. Itu kemudian servis kendaraan yang baik, kemudian semua cek kelengkapan-kelengkapannya, baik itu kelengkapan kendaraan maupun surat-surat. Yang lebih terpenting, bahwa nanti untuk meninggalkan rumah, tolong dicek. Karena jangan sampai ada kebakaran maupun pencurian. Nah, otomatis cek jendela-jendela maupun pintu harus terkunci. Kemudian saklar-saklar maupun gas segera dicopot. Ada gas masih terpasang, tapi dicopot. Kemudian yang terpenting lagi bahwa titipkan kepada tetangga yang tidak mudik, ataupun Pak RT maupun satpam ataupun petugas siskamling yang ada di lingkungannya. Sampaikan, Pak, saya mau mudik, berangkat tanggal sekian, bisa kembali tanggal sekian. Tolong titip, awasi rumah saya. Ya. Jadi ada komunikasi dan disampaikan sampai kapan akan ditinggal. So.